Baby, you make me feel young, like I just turned 21, yeah. Halo guys, balik lagi sama Sony dan Deli. Ya, jadi hari ini kita berdua mau sharing tentang pengalaman dan tips trik untuk daftar PR di Singapura. Nah, jadi kenapa kita mau sharing ini, karena kemarin ini PR-nya baru di approve. Yeay. Tapi kamu kasih tau dulu PR itu apa. Oh iya, jadi PR itu adalah permanent resident, kepanjangan dari permanent resident. Nah, PR itu beda ya sama kewarganegaraan gitu. Jadi kalau PR itu ya intinya kita bisa tinggal stay lebih lama di suatu negara gitu. Tapi tetap WNI. Tetap WNI. Nah, jadi ceritanya ini sedikit cerita. Sony di Singapura kan sejak bulan April 2017. Terus kemarin masuk ke Singapura dapat visa kerja yang tipenya employment pass. Nah, jadi sudah kerja sekitar 4 tahun. Terus Sony coba apply PR. Sony memutuskan daftar PR itu waktu bulan Desember tahun 2020, itu tahun lalu. Sebelum nikah ya? Iya. Nah, Sony waktu itu daftarnya pakai jalur profesional. Ya, sebenarnya buat PR sendiri juga ada beberapa jalur. Kalau Sony kan karena punya employment pass, jadinya daftarnya pakai jalur profesional. Tapi ada beberapa jalur lain juga, misalnya ini aku bacain ya. Untuk spouse of Singapore citizen atau Singapore permanent resident, ada jalur khususnya. Terus ada juga untuk unmarried child below 21. Ada juga untuk age parents of Singapore citizen. Terus juga ada untuk student dan ada untuk investor. Dari kategori-kategori yang berbeda ini, pastinya kebutuhan dokumen yang harus disubmit juga beda. Misalnya kayak student kan belum kerja, jadi pasti nggak dimintain surat keterangan kerja. Tapi kalau kayak Sony yang jalur profesional, karena kerja, jadi pasti harus submit surat keterangan kerja dari kantor. Ya, kita apply bulan Desember tahun lalu, Sony doang sih yang apply. Itu baru diterima di kemarin Oktober 2021. Jadi sekitar 10 bulan. Ya, betul. Lumayan lama ya. Benar. Nah, terus kenapa sih Sony memutuskan untuk apply PR di Singapura? Sebenarnya ada beberapa alasan gitu. Nah, tadi kita udah sebutin kalau PR itu kita tetap mempertahankan warga negara kita, jadi tetap warga negara Indonesia, cuma punya status PR di Singapura gitu. Nah, kelebihannya apa? Kalau udah punya PR, kita bisa keluar masuk Singapura lebih luasa. Jadi contohnya ini lagi pandemi, kalau kita misalnya balik lagi mudik ke Indonesia terus kita masuk Singapura, itu kita pasti di approve untuk masuk ke Singapura. Tapi kalau kita masih hold visa kerja, itu harus tunggu approval dari pemerintah untuk bisa masuk, kayak gitu. Kedua adalah kalau kita mau sekarang kalau misalnya kerja di Singapura kan itu terikat sama company kita yang hire, karena kita punya visa kerja employment pass itu terikat sama company. Jadi ibaratnya disponsorin sama company-nya. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah PR kita lebih bebas, misalnya untuk nyari kerja di Singapura, jadi company nggak perlu ngurus visa kerja kita. Jadi kita lebih leluasa untuk nyari kerja di Singapura gitu sih. Dan meskipun udah nggak kerja pun tetap bisa tinggal di Singapura. Iya. Karena punya PR-nya ini. Iya. Terus selain itu, PR juga punya fasilitas lebih seperti dana pensiun atau di sini biasanya disebut CPF. Jadi CPF ini tiap bulan kita bakal dipotong beberapa persen gaji kita untuk masuk ke CPF. Mungkin aku tambahin kalau CPF itu yang aku baca dari kitanya tuh alias CPR atau citizen ini dipotong 20% dari gaji untuk dimasukin ke tabungan dana pensiun ini, tapi dari company-nya sendiri akan top up sekitar 17% dari gaji kita di top up ke dana pensiun. Jadi ada kontribusi dari kitanya sendiri dan dari company-nya juga kontribut. Iya. Gitu. Selain dipakai bisa buat dana pensiun, sebenarnya CPF juga bisa dipakai misalnya buat DP rumah. DP rumah. Itu bisa dipakai. Jadi kayak tabungan lah intinya. Atau kalau sakit juga ada yang bisa dipakai budgetnya. Selanjutnya kelebihan dari PR adalah kita bisa beli HDB atau apartemen subsidi pemerintah. Nah, HDB ini harganya lebih murah dibanding kondo ya. Tapi ya ada beberapa syarat juga untuk kalau mau beli HDB, cuman dengan PR kita lebih dipermudah buat beli HDB gitu. Nah, terus ngomong-ngomong kalau kan Sony ini baru di approve PR, terus kalau kamu gimana, tertarik nggak apply PR?
mungkin kalau aku kan baru tinggal di Singapura kurang lebih mungkin 6 bulan. Mm-hmm. Jadi mungkin masih mikir beberapa bulan ke depan lagi kali ya. Mm-hmm. Karena kan kayak masih baru banget gitu. Langsung aja kita masuk ke tips buat apply PR di Singapura. Tips nomor 1, kita perlu planning waktu yang tepat buat daftar PR. Nah, sebenarnya daftar PR itu aturannya minimal kita kerja 6 bulan di Singapura, karena nanti bakal dimintain slip gaji 6 bulan terakhir. Tapi menurut aku dan saran aku, jangan langsung apply baru tinggal atau kerja 6 bulan langsung apply, karena nanti bakal ditanya tentang kontribusi kita selama kita tinggal di Singapura. Kalau baru 6 bulan kan masih sedikit, jadi mungkin chance untuk diterimanya lebih kecil gitu. Jadi kalau saran aku, mungkin kalau kita udah tinggal sekitar 2 tahun baru kita consider buat apply, karena itu jangka waktunya lebih lama untuk kita show contribution lah ya. Iya, kontribusi kita dimasukin ke dalam form aplikasi kita gitu. Terus juga yang kedua, kalau udah yakin nih mau apply, berarti kan harus siapin dokumen. Untuk dokumennya sendiri itu nanti kita bakal kasih link website ICA. ICA ini adalah badan institusi negara yang ngurus untuk aplikasi PR. Immigration and Checkpoint Authority. Nah, di website itu akan ditulisin dokumen apa aja yang diminta. Untuk dokumen ini pastinya kan harus disubmit dalam bahasa Inggris. Sedangkan dokumen resmi kita, misalnya kayak akta lahir atau ijazah, pasti kan dalam bahasa Indonesia. Karena itu perlu diterjemahin dulu ke bahasa Inggris. Dan untuk terjemahinnya juga sebisa mungkin teman-teman harus pakai penerjemah resmi dan dilegalisir sama penerjemahnya itu sendiri. Jadi dokumennya otentik. Terus kalau udah diterjemahin, semua dokumennya di-scan dan versi soft copy-nya di-upload ke website ICA. Nah, terus setelah itu prosesnya selesai, kalau kita boleh saranin sih sebaiknya dokumen aslinya juga teman-teman pegang. Jadi kalau nanti suatu saat butuh atau misalnya nih aplikasinya diterima, dokumen aslinya itu harus dibawa ke kantor ICA untuk dicek secara langsung. Kalau kita sendiri, karena kemarin dokumennya banyak yang masih ada di Indo, jadi kita harus kirim lewat pos dari Indonesia. Iya, kirim pakai logistik gitu. Jadi sempat agak panik juga ya. Yeah. Oke, sekarang kita masuk ke tips nomor 3, yaitu tips untuk mengisi form aplikasi kita agar lebih meyakinkan. Nah, jadi waktu aku sendiri kemarin pas mengisi form aplikasi itu ditanyain section tentang kontribusi kita secara profesional di Singapura. Di section itu kita bisa tulis prestasi atau hal yang kita lakukan sebagai kontribusi profesional kita saat kita kerja di Singapura. Nah, untuk aku sendiri saranin kalau bisa tulis prestasi yang benar-benar teman-teman banggakan dan menonjol gitu, sehingga lebih meyakinkan buat pemerintah approve aplikasi PR kita. Kalau pengalaman aku sendiri, kemarin aku tulis misalnya setelah kerja 2,5 tahun aku dipromote. Itu contoh bahwa kita ada potensi untuk kasih value added dari sisi kerjaan, dari profesional dan ekonomi. Yang kedua, ada juga section mengenai kontribusi sosial. Nah, di kontribusi sosial ini sebenarnya kita bisa tulis ikut atau bergabung di komunitas lokal di Singapura tuh komunitas apa aja, atau bisa juga ikut kegiatan volunteer atau sukarela gitu di Singapura. Nah, kalau aku sendiri kemarin cuma masukin gabung di komunitas lokal di Singapura, contohnya di komunitas gereja dan komunitas programmer dan desainer waktu itu di Singapura. Nah, terus ada yang tanya juga apakah kegiatan volunteer? Iya, apakah kalau iya atau apply PR apakah kita wajib untuk volunteer? Jadi jawabannya sebenarnya enggak, karena aku sendiri enggak masukin kegiatan volunteer. Nah, tapi menurut aku kalau kita ikut kegiatan volunteer itu juga memperkuat kita untuk diterima gitu, aplikasi PR kita. Sebenarnya yang penting sih punya kegiatan sosial di Singapura dan kalau bisa punya kontribusi di komunitas-komunitas lokal. Sebenarnya intinya sih itu, tapi enggak harus volunteer. Juga sebenarnya ada uang pendaftaran ya? Oh iya, kita daftar sekitar $100 per aplikasi itu sekitar $100, jadi pas daftar Sony juga bayar $100. Nah, terus udah semua aplikasinya selesai, berarti sekarang waktunya nunggu. Oh jadi, ya, terus $100 itu kalau apapun hasilnya diterima atau enggak tetap angus gitu ya, karena ibaratnya itu untuk aplikasi, jadi hasilnya diterima atau enggak ya enggak ngaruh ya. Nah, terus balik lagi ke tips keempat ini adalah
kalau semua aplikasi udah di-submit, berarti sekarang waktunya nunggu. Jadi harus sabar untuk nunggu hasilnya. Kalau kemarin dari aplikasinya Sony, pas aku baca websitenya, secara umum itu di-approve ya, hasilnya akan keluar sekitar 6 sampai 12 bulan. Jadi mereka akan lakukan assessment 6 sampai 12 bulan baru hasilnya akan keluar. Kalau aku lihat dari observasi Sony dan teman-temannya, ada juga teman Sony atau kenalan kita yang di-approve tuh setelah 6 bulan. Ada juga kalau Sony kan case-nya 10 bulan. Ada juga yang 11 bulan, bahkan ada yang 15 bulan. Dan juga yang mau kita infoin adalah nggak semua aplikasinya pasti di-approve. Ada juga orang-orang yang aplikasinya nggak di-approve dan mereka akhirnya reapply atau apply yang kedua kali, baru apply yang kedua kali, habis itu di-approve ya. Iya, jadi bervariasi banget antar individu dan antar aplikan sih gitu. Masuk ke tips yang nomor 5. Waktu kita nunggu hasil, kita sebaiknya juga harus cek secara reguler status aplikasi kita tuh di website ICA dan memastikan alamat kita itu alamat terbaru yang di website. Kenapa kita harus pastikan alamat terbaru? Karena hasil aplikasi PR kita itu nggak bakal dikirim lewat email atau lewat SMS. ICA bakal kirim surat fisik ke alamat yang terdaftar di website gitu. Sedikit cerita, kemarin itu aku sempat pindah alamat gitu. Jadi tahun lalu masih di alamat yang lama aku daftar PR. Nah, terus dia approve-nya di tahun ini, yang which is aku udah pindah alamat gitu. Jadi pas ICA kirim surat, aku nggak tahu, nggak notice. Jadi ya, terus sempet tahu. Dikirimnya justru ke alamat yang lama gitu. Jadi aku notice-nya tuh setelah lihat website gitu. Baru tahu, oh ternyata udah di approve dan harus ngambil suratnya di alamat yang lama. Jadi kalau bisa ya teman-teman, kalau pindah alamat juga bisa infoin ICA agar notifikasi bisa langsung sampai gitu. Nah, kita juga mau infoin untuk teman-teman khususnya laki-laki yang daftar PR. Sebenarnya sebagai seorang PR ataupun Singapore citizen itu ada kewajiban untuk melakukan NS. NS ini singkatan dari National Service alias wajib militer. Jadi diwajibkannya hanya untuk yang laki-laki. Nah, kalau daftar PR-nya dari jalur profesional kayak misalnya kayak Sony, itu nggak diwajibin untuk ikut NS karena kan udah jelas kontribusinya ke negara, yaitu dengan bayar tax, dengan kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada student yang daftar jadi PR ataupun anak laki-laki di bawah 21 tahun yang disponsorin orang tuanya untuk daftar PR, nah itu kemungkinan besarnya diwajibkan untuk melakukan national service alias wajib militer. Si wajib militernya sendiri ini kalau di Singapura 2 tahun periodenya, dan setelah 2 tahun itu ada 10 cycle ke depan di mana akan dipanggil setiap tahunnya untuk melakukan service. Ya. Terus untuk info pendaftaran lebih lanjut, kita bakal share link website ICA di description box biar teman-teman bisa lihat lebih detail lagi. Dan buat teman-teman yang berniat untuk daftar PR di Singapura, kita doakan yang terbaik lah buat teman-teman semua. Iya, semoga bisa di-approve dan semoga penantiannya nggak terlalu panjang. Juga untuk teman-teman yang mungkin mau tanya sesuatu mengenai PR atau ada hal yang belum jelas, just drop a comment di comment box supaya kita juga bisa bantu untuk jawab juga. Oke, sekian video kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Thanks for watching. Stay tuned for our next video. Don't forget to like, subscribe, and comment.